Nin tau aja kalau aku lagi kangen kamu. Perasaan kemarin nonton juga deh kamu. Mau bahas sambal mangga nih, masih enggak? Iya, ada yang bilang aku nge-stuck. Padahal ada di mentionan aku. Jadi orang nonton live sini. Enggak, aku mau ngeliat tadi kayak aku sebenarnya udah mulai apa belum gitu. Terus ternyata udah. Jadi udah, oke. Capek enggak sih? Aku hari ini enggak ngapa-ngapain. Hai, aku kembali. Hai. Ospek pakai baju. Jadi aku hari ini enggak ospek. Aku ospek kayak gitu nanti minggu depan. Emang rada aneh sih waktunya, cuman ya udah. Kamu tadi kegiatannya apa aja? Aku ngerjain tugas doang hari ini. Iya, aku full ngerjain tugas hari ini. Berdiskusi dengan teman-teman kelompokku untuk membuat video. Today libur. Yes, libur. Makasih ke Ananda. Pokoknya aku tadi buat script video gitu. Terus aku kayak yang apa ya, kan jadi sebenarnya script writer-nya itu ada berapa orang ya? 4 atau 5 gitu. Dari 17 sampai, kok 17 sih? Perasaan aku ngomong 13. Emang 17 ya? Bukan aku ngomong 13 ya? Pokoknya tadi tugas tadi kerjain semua kan, baru berapa. Pokoknya tugasnya tuh sisa 1, 2, 3, 4, 5 5 lagi. Enggak ada yang 6. Ada tugas tambahan 6 10 nin. Iya deh 10. Enggak, masa baru mulai ada bridging? Pokoknya tadi aku kan bangun jam 10 kan. Bangun jam 10, terus ini, apa namanya, temen aku tuh, aku ngechat kalau gak salah di grup. Kayak udah ada yang nanyain gitu loh, ini skripnya apa gitu kan. Terus aku bilang kan kayak, bentar ya, aku buat dulu gitu. Terus tuh kemarin tuh yang apa ngajuin jadi kandidat script writer tuh ada 5, kalau nggak salah 5 atau 4, aku lupa, kayaknya 5. Terus ya udah aku buat grup sama mereka, terus kayak discuss gitu kan, kayak guys ini kita buatnya gimana gitu. Terus temen aku nanya balik kayak, gimana Ninin gitu kan. Soalnya kayak, kenapa nanya balik ya gitu. Terus akhirnya ya udah aku bilang aja, bentar deh, nanti aku pikirin, soalnya aku baru bangun gitu kan, kayak nanti siang aku kerjain gitu kan. Terus ya udah pas jam, enggak sih, itu kan aku bangun jam 10 kan, jam 11 langsung aku kerjain. 11 apa 11.30 gitu, aku langsung kerjain gitu kan. Terus kayak sejam doang jadi tuh skripnya semuanya. So kirim kayak, guys kalau kayak gini gimana gitu. Terus kayak Oke. Terus kayak misalnya ada yang direvisi-revisi dikit doang, tapi ya udah aku kerjain kan. Terus tuh belum pembagian pembagian tokohnya belum. Maksudnya siapa aja nih yang mau jadi tokoh-tokohnya gitu kan? Aku cuman nulis ininya doang, apa sih, dasar-dasarnya doang kan. Jadi nanti mereka yang isi yang tokoh-tokohnya itu siapa. Tokohnya belum dibuat, terus apalagi ya, kayak ada beberapa yang belum dibuat gitu. Dan itu kan aku minta tolong temenku kan, emang disuruh mentas drama gitu. Enggak, bukan, kita kayak buat video kelompok gitu adalah. Terus kayak ada nih satu orang yang ngebantuin aku gitu kan, yang kayak kalau misalnya
ini diganti ini gimana gitu kan, terus kayak oh oke okay, boleh, terus aku cari ide lagi ya, terus kayak aku revisi sampai sore sumpah. Akhirnya udah kelar sih tadi malam. Tadi aku udah kirim ke grup, terus kayak guys isi ya, kalian mau jadi apa aja gitu. Terus kayak seru banget ya, pada berdebat gitu loh. Capek enggak? Enggak. Tapi kan ini kan apa namanya, kerja kelompoknya tuh hari Minggu. Aku sengaja jadi orang balik layar tuh, aku sengaja supaya aku nggak ikut kerja kelompoknya gitu kan. Terus pas kerja kelompoknya kayak hari Minggu gitu, terus aku bilang kayak guys maaf ya aku nggak bisa ikut kerja kelompok, aku ada acara penting kalau gitu. Terus baru percaya lagi, terus kayak nggak apa-apa kok kan kita orang di balik layar itu kan. Tenang masih ada kita bisa bantuin kok nanti pas hari minggunya gitu. So oke okay. Kamu nggak apa-apa kok nggak datang, so kayak yes girl, itu adalah poinku. Pilih di rumah aja atau pergi-pergi nih, buat apa nih kalau pergi buat jalan-jalan gitu ya, ya mendingan pergi lah. Kalau buat tugas gitu aku mendingan di rumah doang, yang kerjain di balik layar sumpah. Karena kalau udah di lapangan, maksudnya kayak udah ketemu semuanya tuh crowded gitu, kayak lama, canda, so oke, okay. Ya udah, bro, yes sir, bohong itu dosa. Lah emang benar hari Minggu aku ada acara penting, penting banget. Istiqomah live tiap malam ini. Yes. Broi lagi packing. Cie, mau jalan-jalan. Latar belakang kamu bisa dieditnya. Iya, green screen. Green. Tapi ini sage green gitu gak sih? Bukan green yang benar-benar green screen. Gimana kamu suka gak sambal mangga? Aku aja gak suka pedes, gimana aku suka sambal. Hah? Din, besok aku mau seleksi timnas U18, doain ya biar lolos. Oh enggak, masih ada seleksinya ya? Ya ada sih. Aku kira kayak ditunjuk gitu loh, dipilih. Misalnya kamu dari klub apa, kamu masuk ya timnas. Enggak ya? Oh iya, pasti ada seleksinya gak sih? Mantap, mantap. Sambal mangga asem. Emang sambal mangga gak bisa ya? Mangganya pakai mangga yang manis. Gak enak ya? Enak ya? Udah pedes manis. Enak dong harusnya pedes manis. Bisa? Oke. Gak enak. Ah, gimana sih maksudnya? Gak enak. Emang gak enak ya? Harusnya enak sih. Asinan mangga ada kan? Kemah, ih serem gak sih berkemah tuh? Kamu kemah di hutan beneran apa enggak? Not so. Kapan show di Cirebon? Gak tahu, tapi aku tuh pengen banget coba.
sambal mangganya asam, mangganya belum matang baru 90%. Aku nggak expect kenapa buat itu, tapi keren. Aku tadi ketawa soalnya, hanya aku ngetik. Itu mimpi buruk gimana ceritanya ya? Mimpi buruk mana boleh diceritain, namanya juga mimpi buruk. Misteri bola-bola pink. Apa sih misteri bola-bola pink tuh? Ketawanya enggak. Aku manusia normal soalnya. Jangan dicerita. Apa bola-bola pink? Tanya ke Grisel. Bola-bola pink? Mau tau ceritanya nanti pas tanggal 28 ya. Sepenting itu kah bola-bola pink? Bola-bola pink. Ya soalnya nih bayangin ya guys, bayangin kayak udah kayak harusnya fansnya itu beli tiket sejokolnya banyak kan, jadi kan kalau dia belinya banyak kan ya pasti gak bakal waktunya habis kan, jadi Osnya bisa kasih tahu kalau bola pink jadi kan karena dia punya dikit ya, jadi kayak ya saya belinya banyak kan guys, kalian bayangin dia belinya tiketnya banyak kan, jadi itu udah gak ada misteri guys, jadi dia tahu bola itu apa. Terus? Tapi kadang-kadang kalau mau VC kadang-kadang suka lupa gak sih mau ngomong apa. Tahan dulu nih, bola pink maksudnya apa? Kenapa? Kamu gak tahu kan misteri bola pink apa? Ya kamu lebih baik cek. Gak ada jawabannya. Misteri bola pink. Apaan sih, aku gak tahu. Misteri bola. Bola-bola pink. Kalian tahu ini gak guys? Tahu ini nih. Kalian tahu bola-bola bola-bola pink deh, kalian tau bola-bola pink gak guys? Tau tentang bola-bola pink gak? Kalian tau gak bola-bola pink? Gak tau ya? Oh gak tau, nih. Jadi bola-bola pink itu, jadi ada kayak satu ini deh, jadi ada satu. Sumpah, apaan sih nih? JKT sama Oshinya. Nah baru suatu saat, saat Oshinya ini lagi ulang tahun, fansnya ini nanya pas video call nih, pas video call ditanya sama Oshinya, kamu ulang tahun nih, kamu mau kado apa? Request dong gitu kan. So Oshinya bilang gak apa-apa kak. Nonton misteri bola-bola pink. Oshinya bilang gitu ke fansnya kan, kayak gak apa-apa kak, makasih ya. Terus fansnya kayak, gak apa-apa nonton kamu, kamu request apa aja aku bakal kabulin gitu kan. Terus akhirnya Oshinya bilang, yaudah deh kak, aku mau bola-bola pink gitu, bola-bola pink. Terus ternyata waktunya habis guys, waktunya habis, fansnya bingung bola-bola pink tuh apa. Nah jadi kan dia nggak tahu, tapi akhirnya dia kasih kado ke Oshinya itu alat makeup kan. Terus Oshinya dapat dan Oshinya seneng banget dapat alat makeup. Nah kemudian tahun depannya pas Oshinya ulang tahun lagi, fansnya video call lagi kan, video call lagi dong, terus nanya lagi,
kamu mau kado apa gitu kan. Terus Oshinya dia ngeritain Oshinya sih. Jawab lagi, aku masih mau bola-bola pink kak gitu kan. Terus waktunya habis juga kan guys. Terus fansnya kayak masih bingung kok masih kami banyak bola-bola pink lagi padahal tahun lalu udah kan dia masih nggak ngerti. Akhirnya dia beliin topi, dia beliin topi guys buat Oshinya. Terus Oshinya terima, Oshinya senang banget dapet topi. Nah akhirnya tahun berikutnya Astagfirullahaladzim ulang tahun lagi sama nih. Terus udah berapa tahun tuh? 1, 2, 3 sama fansnya, kamu mau apa? Mau request apa nih kali ini? Terus ternyata Oshinya jawab lagi guys, dia masih mau bola-bola pink. Apa sih? Masih mau bola-bola pink. Terus fansnya masih kayak bingung. Akhirnya fansnya itu dia akhirnya fansnya itu dia masih dia bingung banget kan kenapa masih bola-bola pink. Nah akhirnya sampai Oshinya udah mau graduation guys. Oshinya udah mau graduation. Terus sebelum graduation itu kan ada video call dulu, video call terakhir nih. Video call terakhir, jadi dia pasti ya fansnya ngobrol-ngobrol kan sama Oshinya, ngobrol-ngobrol kayak perpisahan, soal perpisahan gitu kan terakhir. Terus apa sih poinnya? Baru ingat deh fansnya, fansnya baru ingat kan. Fansnya nanya ke Oshinya, oh ya aku baru ingat sebenarnya kamu dari dulu ulang tahun minta bola-bola pink. Sebenarnya bola-bola pink itu apa sih? Nah akhirnya Oshinya mau kasih tahu, oh sebenarnya bola-bola pink itu tiba-tiba guys adminnya langsung bilang waktunya tinggal 10. Nah 10 ada kak. Bodoh amat sumpah, aku 5 menit liatin tuh video ujung-ujungnya bridging. Awah sumpah membuang waktuku sekali. Aku kira apa, bodoh amat sumpah. Delin istirahat deh Delin, aku juga mau istirahat. Yang ke 10 ada bercanda sumpah. Enggak. Udah jangan dicari. Oke. Kena scam. Pintar tau Delin. Maksudnya 3 tahun berturut-turut bola pink. Makasih Kak Irwan. Ani nonton di mana bola-bola pink. Makasih Kak Zafran. Enak nih buang waktu 5 menit. ya udah sih, membuang rasa penasaranku walaupun pada akhirnya makasih kak, siapa tadi yang ngirim? Ya gak apa-apa biar gak penasaran, yes benar sekali Kemal, oh makasih kak Kemal. Kemarin aku lomba lari dapetnya peringkat 10. Jelek dong, 10. Awas aja sampai ikutan ya kamu. Iya ikutan aku. Betulnya besok kegiatan kamu apa aja? Gak tahu. Ada bola-bola kuning enggak dong? Enggak mau.
guys kata sini sini nggak mau sini buruan gitu. Aku punya sesuatu. Nor guys, aku punya ini tapi aku belum taruh di tas sih. Aku punya ini sebenarnya, warga kalian udah tahu duluan, cuma aku mau kasih tau aja. Kayak sumpah ini kayak selucu itu, se kayak oh my god. Terus aku tuh yang kayak bersyukur sekali dapetnya yang pink, karena yang pink katanya susah kan. Terus aku dapetnya yang pink. Apa namanya, pas tunggu. Oh enggak, oh, aku tadi mau gantung di tas, tapi aku belum tahu mau tas yang mana. Jadi kayak aku bakal beli, aku pengen bang ini kan backpack buat kuliah. Aku udah nemu backpack hitam leather gitu, tapi nggak tahu mau kapan belinya. Soalnya offline store, jadi nanti kalau misalnya udah kebeli tasnya baru aku gantungin dia. Aku kaget kayak palanya kayak bisa diputar gitu. Sebenarnya mengerikan sih, tapi bisa diputar like this one. Apa bedanya ya? Oh, kakinya aja sih agak madep ke belakang gitu. Dia kenapa bisa putar ya? Tiring. Di setelapak tanganku. Kasih nama please. Iya, aku pengen kasih nama deh, kemarin gak jadi-jadi. Please guys, namain dia siapa ya? Aku gak tahu. Terus buat kegiatan JKT aja gak mau. Aku kalau JKT selalu lah botak. Ih, jahat banget sumpah. Nina gak ah, kebagusan ya. Caca. Aku di sini namanya Leci Berry. Padahal aku mau yang soy milk, tapi si salt coconut juga lucu sih. Pokoknya aku antara mau yang si salt soy milk sama leci, tapi dikasih yang leci. Jadi aku senang, tetap senang. Yanto, kamu jahat kak. Boneka aku rata-rata pink. Lots of pink. Ini pink. Pinky, 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 pinky. Labu siam. Yang bener lah. Pink kah? Enggak. Gantungan kunci tutlesnya mah. Sumpah, aku gantung kunci. Gantung keychain-nya tootless di tas. Apa sih kayak tas, apa nih bilangnya? Bukan tas sport, tapi dia kayak tas sport. Maksudnya kayak ukurannya kayak tas sport, tapi bukan. Pokoknya yang lebar gitu lah. Oh, yang aku bawa ke Bandung, yang tengkorak-tengkorak itu lah. Gantungin kan di situ. Nur, mami close the door. Nur. Terus gantungan kunci tutlesnya tiba-tiba patah. Terus aku gantungin, pokoknya terus aku buka tasnya tuh pakai pala tutlesnya yang aku gituin. Terus patah. Sedih. Padahal tutles. Soalnya kayak tutles are you okay? Kepenggal. It's okay. Beli lagi yuk. Nggak dibeli, itu nggak beli, itu dikasih aku. Itu aku dikir. Mau nitip nggak ya tutles, mumpung ntar kesana. Up to you. Pik.
aku. Ah, nama ini yang lucu banget dong, yang kayak buat aku kayak lucu banget gitu. Tutus-tutusan ada berapa di rumah? Gak ngitung lagi. Oke, aku punya topi tutus, keychain tutus, boneka tutus, kaos kaki tutus aku belum sih. Kayaknya aku mau cari deh kaos kaki tutus. Ada gak ya? Sumpah, aku baru kepikiran. Terus nggak tahu toothless things apalagi ya? Jerry, Zoe, no, Yanto, enggak, udah jangan Yanto, Asep, no, Trang, no, ayo ini berseleksi nama, Tuti, no, Tini, Tini enggak no. Sinin stop banget. Sinin. Ya aku udah lama gak ketemu Cici. Kayaknya udah seminggu lebih deh aku gak ketemu Cici. Kava. Kava. Tulis dulu deh Kava. Kava lucu. Kava. Ntar aku pilih kandidat. Ada top 3 nanti kita. Kok jadi kaca sih Kava. Alisa, sumpah udah kayak nama orang Alisa. Toothless socks. Hah? Kok gak bisa? Gak ada guys, toothless socks. Toothless kaos kaki. Gak bisa sih, gak ada, adanya kaos kaki hitam putih anak sekolah baby. Iya sih aku panggil dia selama ini my baby, tapi nak nggak jangan dijadiin nama kalau baby. Bobby, Cakri, Bunny, kenapa i semua. Tika, no, Luna, tidak. Kopi, paste. Popol, Susanti. Lotol, no. Deana, Dena kali. Pipi, no. Luffy, Laila. Ucok. Kupa, no. Ipung, ang nggak jago bikin nama kalian. Pierre Lee, ribet. Balmon, Balmon. Kalau aku dapetin coklat, aku kasih Balmond deh namanya. Opet. Ah, yang bagus Kava doang, masa? Kenjabri Agus. Aku udah ngaco itu mah. Nami. Nami Abdi Kava. Kava. Jangan sebut merek, please. Gojo. Lika. Lika lucu gak sih? Lika, tapi L-Y-C-A. Lika. Jangan deh.
Memang gak bener namanya. Tini. Mika. Gak capek apa nulisin nama? Lah kita gak jago sih, itu malah nanya kita situ lah yang gak. Oh, kita mah jago sih, itu malah nanya situlah yang gak jago. Ya udah kalau jago mana tuh, nggak ada yang masuk kandidat aku, maksudnya cuma satu yang masuk masuk kandidat aku. Buruan pilih, orang baru satu. Mochi enggak, soalnya dia nggak mochi, dia kayak keras gitu lah, badannya keras, semuanya keras, hatinya keras. Sumpah aku bener-bener mencari nama yang lucu. Kimichi. Ruru. Ruru? Ruru? Ruru lucu sih. Kita masukin Ruru. Ruru. Nih gak ribet pilih. Masha, Nesha, Fasha, Shami, Fiona, Naomi. Enggak, Elim semuanya. Mohon maaf, dicoba lagi tahun depan ya. Ruru, di Indonesia jadi parah. Guys, masih ada 10 boneka lagi yang harus kalian namain. Please namain dia juga. Namain dia juga. Namain dia juga, ngasih dia udah kayak nama. Dia Lotsu, Yuna, Margaret, astagfirullah. Kilua, Nar, Ima, Coko. Udah pink, kasih nama Coko. Udah Balmon, udah Coko. Cuma masa gak ada yang bisa sih ngasih nama yang bagus. Sampai ini deh, sampai 35. Sampai menit 35. Kalau nggak ada lagi berarti kita antara pilih Kava atau Ruru. Aikuro. Noo Iora. Lora. Gue capek sumpah. Kok maunya kayak gimana yang cute sih? Very demure, fancy, Gugu, Skubudu, Bowie, Bowie, apa Bowie? Dulu soalnya aku suka banget sama Pamela Bowie, Bowie kali ya. Tulis Bowie, Bowie yang terakhir. Bowie. Parah banget yang bilang itu. Udah stop. Udah 35. Udah ada 3. Kava, Ruru, Bowie. Bowie. Terus gimana cara kalian memilihnya ya? Student close gak? Guys, kalian milihnya gimana ya? Di X bisa gak ya? Bisa. Apa kita buat di X? Oke.
kita foto. Kava, woi belum mulai saya pollingnya. Pollingnya mendingan di sini apa di sana di X. Cuman aku takutnya warga X gak tahu. Ya udahlah ya, sekali mempromosikan kalau saya lagi IDN live masih. Yos. Ntar aku foto dulu ya. Sabar. Di sana aja nih. Di mana? Di FX Sudirman. Jelek aku fotoinnya. Bentar, gimana cara fotoin dia dengan lucu? Sabar. Gak lucu loh aku fotoinnya loh. Yaudahlah seadanya aja. Gimana fotoinnya ya? Gacha pakai kertas. Agak merepotkan kak. Cukup meminum ramunnya saja yang merepotkan. Kalau kita polling ini jangan merepotkan. Jelek ih. Di sini. Di mana ya? Oh, di sini. Bagus. Sabar ya. Di IG aja nih, kok kamu banyak nawar kak? Sabar aku mau foto produk dulu ya. Agak ribet ini. Nah, ini lucu ini. Biasa aja sih. Ya, yaudahlah lumayan lah. Sabar aku posting dulu. Posting membutuhkan waktu. Sabar. Aduh, yo. Oh, aku kemarin ditanyain tahu sama apa admin video call. Dia bilang gini. Oh, jadi aku kayak ada ngomong bedok gitu. Terus kakak adminnya nanya gini, kan kamu tuh ada jawanya ya? Iya kak. Oh gitu, penting bukan? Penting. Kalau agak lama maafin ya, emang aku suka anaknya lama-lamain gitu. Super bagus gak sih ini fotonya? Bagus lah. Captionnya apa guys? Guys please pilihin namanya apa? Jening alay deh captionnya. Ntar lu sambil buat polling. Ih, gak bisa polling loh. Oh, polling gak bisa pakai. Polling gak bisa pakai foto kah? Curang loh. Gimana ini? Apa kita polling di sini aja? Apa kita pakai spinner?
Dibilang di story IG, kak itu too much. Kalau kita masukin di story IG itu too much. Makasih kak title fight. Gak capek-capek foto. Sedih. Spinner aja nih kalau gak bisa, oke. Spinner. Aku jujur loh nih ya. Spinner. Padahal aku udah foto loh bonekanya. Jangan nangis. DX aja nggak, dibilang nggak bisa di, nggak bisa di iniin, nggak bisa di apa sih? Tadi siapa? Kava. Kok aku jadi rada nggak suka Kava ya? Kok aku sukaan Bowie. Kava, Ruru, Bowie. Ya Allah Bowie dong. Bowie. Nih ya guys, aku spin. Spin. Satu, dua, tiga. Siapa? Bowie. Sumpah Bowie guys. Bowie. Bowie. Yes. Yes. Tanpa settingan, tanpa apapun, Bowie. Bowie. Oke. Okay. Oke, okay, Bowie. Salah, Bowo. Bowie. Yay. Namanya Bowie. Salam kenal, namaku Bowie. Bowie. Ada nontonin kamu juga ya? Iya, mami aku nontonin aku. Sumpah, dia tuh kenapa sih? Mami stop nontonin aku ya, mami ya. Dia nontonin aku, emang ngapain sih? Seluruh ibu-ibu gitu tahu nontonin anak yang ngelay. Ibu kalian iya juga gak? Curang itu ulang. Itu udah percobaan pertama dan laki. Jadi assalamualaikum mami sama Ma udah gak nonton kan Ma? Oke. Okay. Masih lagi. Udah. Kava di boneka lainnya aja. Dia. Kava. Oke. Okay. Kava. Mamiku, mamiku. Mami, mu, mamiku juga. Ew. Nah. Tiga kali nih spinnya. Tidak bisa. Satu kali, hanya satu kali. Ruru di boneka yang lain lagi. Udah please, udah. Katanya sih harus spin 3 kali buat good luck. Enggak, 1 kali cukup. Bowie. Apa di kakinya harus aku namain ya? Bowie. Kayak film Toy Story. Andy. Di Bowie. Andy, iya kayak Andy. Oh enggak, harusnya namanya nama aku Anindia right now. Tapi gak muat. Ini punya, dia punya kaki tuh kecil. Si Kili. Si Kili. Ini bisa nih buat cap tiga jari nih. Soalnya kaki dia cuma ada tiga. Cuma tiga. Makasih Kak Azoy. Maksa banget ya. Iya. 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 Ih. Apa itu Bowie? Telat.
telat sih kakak teh, telat. Ini mimpinya gimana? Dibilang mimpi itu tidak boleh diceritakan. Padahal aku dulu pernah ya ceritain mimpi aku ya. Pernah kan aku nge-live ceritain mimpi? Jadi Bowie ini namanya. Iya namanya Bowie. Jari dia nih bukan kaki dia. Maksudnya? Besok lanjut ospek jam berapa? Mana ada ospek di hari Sabtu? Mana ada ospek di weekend? Kapan bisa two shot sama Kava? Bisa? Terserah deh. Min, kau mimpi dikejar gendis itu serem atau seneng? Serem sih, serem sumpah. Aku tadi ngechat dia kan, aku manggil dia kan gen, gendis, gen, kak gen. terus dia nanya apa, sampai caps lock. Misalnya ingin aku ngechat dia jam 16:22, gen gitu kan. Terus jam berapa ini? Ya aku harus baca dong, aku read dong chat dia 16:27, dia bilang apa, tapi kecil 20:26 apa? Pakai caps lock. Mari kita jawab. Kita jawab pakai ini, pakai. Aku mau two shot sama Bowie. Gak boleh. It's mine, not yours. I need end life spill nama-nama bonekanya dong. Kamu berharap aku end life. Aku gak end life. Aku end game. Kan kamu mine. Tanggal 8 ngobrol sama Bowie aja gak sih? Kakak ngobrol sama Limbat itu namanya. Dia gak bakal bisa bersuara. Nen ada Kak Dinda. Kata yang mirip Bowie. Lucu, lucu. Jadi tadi Dinda ngirim gift belum kamu sebut. Demi apa? Padahal aku deh tadi matanya ke layar loh. Em enggak kelihatan bohongnya. Coba kirim lagi. Makasih Kak Bimanyu. Emang jenggotan. Eh. Ini brewok semua dia. Lucu banget, lapu-lapu. Cek nomor 10. Yang ke 10 ada kak? Enggak ah. Gocekan lagi, yes. Boneka Reji serem. Enggak, lucu. Aku tuh takut banget tahu yang kayak setiap ada boneka Reji tuh aku enggak berani bilang yang kayak itu serem, atau aku enggak berani
memberikan statement tidak baik tentang boneka Reji karena aku takut dimimpiin, sumpah. Jadi aku kalau misalnya boneka Reji udah aku sok apa aja, terus aku yang kayak enggak bergumam apa-apa karena itu aku takut dimimpiin, sumpah. Kita nggak boleh asal nyebut ya. Emang di Depok ada pelajaran bahasa Sunda? Justru di Depok belajarnya bahasa Sunda, Kak. Kayak aku nggak tahu kenapa di sini nggak belajar bahasa Mandarin. Enggak, bercanda. Udah nggak keren lagi aku kalau begini. Jelek poninya. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka ngaranna Bowi. Teu paham aku teh, Kang. Ngobrol bahasa Sunda yuk, yuk. Aku pakai Google Translate tapi ya. Kenapa Depok aneh-aneh? Pertanyaan sangat umum. Jenenge bonekane Kibowi yo. 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 Akhirnya aku nemu video kerja kelompok bahasa Sunda kamu di YouTube. Pas video itu viral, aku langsung bilang ke temen aku, hapus gak? Itu waktu aku video kelas 11 kan, sempat viral pada waktunya. Aku menjadi reporter Sunda pas orang-orang lagi sonichi aita kata. Terus ya kayak orang-orang bilang kayak, oh Anin gak sonichi aita kata gara-gara lagi jadi reporter, guys. Kocak banget sih. Aku bener-bener pas di sekolah, guys, video aku masuk ini, video aku kesebar, guys, tolongin gitu. Siapa yang upload video itu ya waktu itu? Terus ada tuh temen aku yang kayak cewek kan, aku nih yang kayak, please hapus yuk, hapus, hapus. Untung udah selesai. Kalau yang pas waktu tos itu kok bisa nemu ya orang ya? Padahal aku nge-uploadnya di Instagram lama aku. Apa di YouTube ya? Maksudnya Instagram lama aku kan udah gak ada, Kak. Apa di YouTube ya? Ya kayak di YouTube. It's okay. Prestasi. Gak gitu pasti dibawa ke toilet terus kamu marahin. Enggak dong. Enggak. Bukannya jadi sekre, iya kan nggak lolos waktu itu. Pas aku masih kelas sepuluh, iya masih kelas 10. Terus kalau jadi kelas 10 tuh cuman boleh ngewakilin jadi waketos. Saya bukan ngecalonin jadi waketos ya, no. Aku sebenarnya mau jadi OSIS biasa, tapi emang dipilih aja. Emang gak menang sih, kayaknya aku jadi sekre.
sangat mau dipukul. Ruru, stop deh, udah manggilin-manggilin boneka-boneka aku, udah stop. Stop. Junet. Udah kak, pemilihan namanya udah lewat. Kakak baru join. Kenapa sih gift aku gak dibaro, udah gak sayang aku ya? Sumpah gak ada namanya. Mana namanya? Coba kamu kirim lagi. Sumpah gak ada namanya. Demi aku gak ngeliat kak. Ada dari tadi. Igoib berarti nih, gak ada sumpah. Bowie siapa ya, Bowo? Bestie. Jadi kalau aku dapat lagi, terus aku dapatnya yang Toffee or Sesame Bean. Soalnya tuh yang kayak laki ya. Yang ini doang nih, dua ini doang. Yang ininya kayak manusia normal. Maksudnya mon. Halo, udah belum sih? Udah. Maaf ya. Pokoknya kalau aku dapet yang coklat, aku bakal namain dia Balmon. Yang kalau aku dapet yang abu, aku namain Bowo. Kalau aku dapet yang putih, aku namain Bawa. Kumaha teh cager? Dia ya, jelek. Dan gitulah. Kenapa Bowo? Karena itu teh Bowo kan lucu. Mau ini gak request lagu? Hanya lihat ke depan. Hanya lihat ke depan. Kajukan menoleh. Air mata ini akan terlihat. Memandang jauh ke depan. Kami bulatkan tekad. Ayo bernasepi guys. Nama panjang Bowie siapa? Aku juga nggak tahu. Aku nggak mau ada di nama panjang. Fix lagu mini live concert. Astagfirullah, lagu belum latihan kak. Ini lagu enak, iya karena aku pernah bawain pas di Bonusan. Tadi keseru banget kayak rada-rada freestyle abis ya. Minggu depan aku mau request lagu ini. Lagu apa? Forever yang gak sih? Boleh. Minggu depan.
depan cari topik chat ya, dia mah ngebebanin orang. Kemarin pas aku di ospek ada yang tim apa sih ekskul yang nyanyi gitu, terus mereka nyanyi sialan, terus kayak oh my god seru abis. Males mikir. Ini itu kerjaan kamu itu ya kak, males mikir ya? Kurang kencang, gak usah kenceng-kenceng lah. Apa tuh chat yang dipin ya, baru masuk, gak tahu kan. Gak tahu tadi aku ngomongin apa. Ayo cari di Google, Bowie itu siapa. Parah. Siapa suruh baru datang? Bowie itu lima. Bowie nama kucing. Gitu sih. Ya kan yang total aja kan tadi kok ngacan berapa ribu orang ya? 2000 berapa sekian orang gitu yang tahu. Berarti kamu 2400 lah ya. Ya nonton-nonton aja ya kan. My friends. Kayak lagu Masih Kamu Kan itu enak banget. Mae Shika Mukani. Hanya Lihat ke Depan adalah single ke-13 dari grup idola JKT48. Yang ke-13 ada Kak Azriel, yang ke-12 ada Kak Syahlevi, yang ke-11 ada Kak Gamculnya Oi, yang ke-10 ada Kak Denis Anindi Only, yang ke-9 ada Kak Dinda Putri Agita, yang ke-8 Kak Abimanyu, yang ke-7 ada Kak Ananda Fadil, yang ke-6 ada Kak Antoni Zaki, yang ke-5 ada Kak Irwan Silaban, yang ke-4 ada Kak Zafran Gymnastier, yang ke-3 Kak Guntur Sidik, oh my god, yang ke-2 ada Kak Title Fight, yang ke-1 ada Kak Kemal. Applause to my friends, thank you so much for watching. Lengah dikit single ke-13, yes. Terima kasih guys udah nonton live ku malam ini. Sampai jumpa di tahun depan. Bye-bye.